Pasar Kranggot, Kota Cilegon, Banten terpantau tertib dan rapi pada Selasa, 12 September 2023. Kondisi ini terkesan tiba-tiba. Hal ini karena Pasar Kranggot akan dikunjungi Presiden RI Joko Widodo. Berdasarkan pemantauan tribunbanten.com pada Selasa sekitar pukul 9.30 WIB, sejumlah pedagang di Pasar Kranggot terpantau tertib berada di tempat yang telah tersusun sesuai tempatnya. Suasana pasar juga terlihat bersih dan rapi, tidak seperti biasanya yang semrawut. Akses jalan yang biasanya sempit karena dipenuhi dengan pedagang liar. Kini tampak luas dan longgar, sehingga masyarakat bisa leluasa berlalu lalang. Sementara aktivitas pasar, terpantau masih berjalan normal seperti biasanya. Diketahui pada hari ini, Selasa, 12 September 2023, Presiden RI Joko Widodo akan melakukan kunjungan kerja di Kota Cilegon. Ada beberapa agenda yang akan dihadiri oleh Jokowi, salah satunya Pasar Kranggot. Presiden Jokowi rencananya akan menyerahkan modal kerja kepada para pedagang di pasar. Selain itu, Jokowi juga akan menyerahkan bantuan sosial kepada para pedagang dan pengunjung pasar. Presiden Joko Widodo melakukan kunjungan kerja ke Kota Cilegon, Banten menggunakan helikopter Super Puma TNI AU. Jokowi naik helikopter Super Puma dari lapangan Monumen Nasional, Jakarta pada Selasa, 12 September 2023, sekitar pukul 7.30 waktu Indonesia Barat. Jangan dorong ke depan. Jangan dorong ke depan. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!